Hey semuanya, welcome back to my channel. Jadi guys, sesuai request dari kalian, yaitu aku bakalan bikin vlog untuk sahur dan juga buka puasa. Nah, kali ini aku tuh mau beli makanan untuk dimakan nanti waktu sahur. Jadi pastikan kalian ikutin terus. Nah, rencananya aku pengen beli bebek goreng kalau misalnya ada. Terus juga aku mau beli nasi goreng karena aku belum makan sama sekali. Terus nanti pagi itu aku juga bakalan nge-vlog untuk sahurnya. Dan ini aku baru aja pakai day cream. Sebenarnya ini udah jam 5 lebih, tapi aku pakai day cream aja karena mager makeup, terus juga nanti kan mau tarawih ya. Jadi gak usah pakai foundation atau mungkin BB cream gitu. Terus aku mau ganti baju terlebih dahulu dan aku bakalan OTW buat cari bebek goreng terlebih dahulu. Oke guys, jadi aku udah ganti baju dan aku bakalan OTW dulu. Tapi sebelum OTW aku mau pakai parfum. Mana nih parfumnya? Oh ini. Tada, parfum yang aku beli di Alfamart. Aku pakai buat daily. Udah semakin menyusut. Kamu suruh aku bakalan cari parfum lagi. Kalian ada request gak sih di Indomaret atau mungkin di Alfamart? Kalian bisa komen di bawah. Oke, aku mau OTW terlebih dahulu. Baru aja balik ke rumah dan aku bakalan langsung makan nasi gorengnya karena ini udah jam 6 lebih, nanti aku mau terawih juga, jadi kita bakalan makan dulu. Dan ini dia nasi gorengnya, jadi segini tuh harganya 9.000. ayamnya juga banyak guys. Terus aku juga beli pentol nih, ini harganya 5.000 segini. So mari kita makan.
selanjutnya aku bakalan nyobain pentol yang harganya itu cuma 5.000. Terus ini yang pedas, karena aku tuh suka banget pedas, dan ini juga ada tahunya. Jadi aku bakalan sholat terawih terlebih dahulu. Nanti kita bakalan ketemu lagi kalau misalnya udah sahur. So kalian stay tune. Hey guys, jadi aku baru aja bangun. So aku bakalan makan terlebih dahulu. Terus nanti selang beberapa menit aku mau tidur lagi. Ngantuk banget guys nih. Okay guys, jadi ini dia menu sahur aku, yaitu bebek goreng. Terus ini ada sambelnya juga, dan di bagian sini ada marjan karena biar ada sensasi dingin gitu, terus juga biar mata aku tuh melek. So aku bakalan makan terlebih dahulu. Selamat makan dan juga selamat sahur. Aku juga siapin snack bun cabe seperti biasa buat biar makin pedes. Guys, jadi aku baru aja sahur, so aku mau tidur terlebih dahulu karena udah ngantuk. Jadi selamat tidur. Bye, see you in my next video.